Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Irgan Amin. Sebelum kita mulai membahasnya, mari kita bersama-sama mendukung channel Irgan Amin dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya. Tujuh posisi tai lalat yang bikin orang makin manis manja. Tai lalat yang letak di leher itu memang misterius. Kadang gak kelihatan, tapi bikin seseorang jadi kelihatan lebih memikat. Mau itu tai lalat yang besar atau yang kecil, kalau letaknya di hidung, bisa bikin kamu tambah imut. Karena bikin orang jadi fokus ke hidungmu. Sayang banget deh, Enolerian memilih menghapus tai lalatnya. Tai lalat di bawah mata ini adalah sebuah anugerah. Bersyukurlah kalau kalian punya. Apalagi kalau wajah kalian Asia banget. Tambah mantul. Abang Sio Inku, tai lalat di bawah mata juga nih. Sering dibilang tanda-tanda orang cerewet. Tapi tai lalat di atas bibir itu sama sekali gak mengganggu. Malah bisa jadi ciri khas seseorang untuk diingat. Seperti kisah Sabi. Punya tai lalat di ujung atas bibir, gak perlu ditutup make up. Cukup percaya diri untuk menampilkannya, seperti Mbak Nagita Slavina. Tai lalat di ujung bawah bibir juga bikin manis. Semua pasti setuju dong kalau Cutbaby Sabina punya letak tai lalat yang sempurna kini. Gak salah lagi dong. Tai lalat di pipi kayak Marilyn Monroe itu selalu dianggap sensual. Meski letaknya agak nanggung, tapi ngegemesin deh. Itulah beberapa 7 posisi tai lalat yang bikin orang makin manis manja. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Bye bye.